Tadi kita bicara ada 10 item dari Dirjen Migas. Sebenarnya ada 32 ya Pak Dirjen Migas. Ada 32 yang pending item yang harus diselesaikan. Tadi 10 kita sudah bahas. Itu mulai dari masalah RUU Migas sampai kepada PP79 sampai kepada revisi undang-undang Minerba, sampai Masela, sampai tadi IDD, sampai Jangkrik. Jangkrik itu, yang saya juga pikir Jangkrik apa, Natuna, West Natuna, sampai kepada 10 item. Dan semua 10 item kami tadi gelar oleh Pak Dirjen Migas, dan 10-nya sepertinya progresnya berjalan dengan baik. Salah satu misalnya Jangkrik, ya kita kebut beberapa, mungkin 2 minggu, ada proses yang jalan, mungkin paling lambat sebelum menteri yang baru datang bisa sudah selesai, atau menteri baru datang nanti dia yang menandatangani. Masela kita minta akan dipercepat prosesnya, begitu juga di tempat lain. Tadi ada beberapa tempat-tempat yang waktunya kita coba diselesaikan supaya mendekati tahun 2021. Ada yang kita percepat dari 6 tahun menjadi 4 tahun, dan juga ada beberapa tadi lagi proyek-proyek lain yang bisa kalau kita percepat, kita percepat. Satu lagi mengenai kilang. Kilang itu ada 2 yang dibangun. Satu tadi di Tuban dan satu di Bontang. Dan kilang mini ada 8. Itu juga kita cepat sekali lakukan. Kilang mini kita berharap tahun ini tendernya ada 7 yang belum selesai. Itu bisa diselesaikan. Dan mengenai 2 kilang besar itu, kita berharap tahun ini, tahun depan sudah mulai construction itu. PP79, tadi saya sudah bicara Pak Mardiasmo, itu akan kita harapkan minggu depan sudah bisa selesai. Hanya beberapa item perubahan dalam PP itu, sehingga dengan demikian orang investasi ke Indonesia akan lebih mudah lagi, khususnya dalam keadaan seperti sekarang.